Pemirsa, Satuan Lalu Lintas Polresta Balikpapan menetapkan sopir truk sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas di kawasan Muara Rapak. Dari hasil olah TKP, kecelakaan terjadi akibat rem truk kontainer pengangkut kapur penjernih air tidak berfungsi. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, Satlantas Polresta Balikpapan menetapkan sopir truk berinisial MT sebagai tersangka. Dari hasil olah TKP, kecelakaan terjadi akibat rem truk kontainer pengangkut kapur penjernih air tidak berfungsi dan melaju dengan kecepatan tinggi. Sudah diamankan. Statusnya ditetapkan tersangka, ditetapkan tersangka. Kita akan kaji jalan yang ternyata setelah kami cek ke belakang, riwayat kejadian kecelakaan di situ sangat sering. Dengan kondisi jalan yang memang kemungkinan sangat merugikan bagi pengendara yang lain. Kita akan coba cari jalan apakah mungkin untuk direkayasa jalan, karena harus kita ambil langkah itu untuk mengantisipasi kejadian-kejadian ke depan. Dan yang kedua, kita akan tindak tegas pemilik trailer manakala ada pelanggaran, mereka tidak tertib untuk melakukan pengecekan kelaikan kir, ya, dalam hal ini kir, kelaikan kendaraan untuk beroperasional di jalan umum. Ini akan kita tindak tegas.